lagi rame banget nih di media sosial video orang yang lagi kesurupan di bioskop. Jadi mbaknya lagi nonton bioskop, filmnya film horor, tiba-tiba di tengah film mbaknya kesurupan. Auto filmnya di pause dan lampunya dinyalain nih guys. Wah serem banget ya bisa kesurupan ketika lagi nonton film horor di bioskop. Nah di video ini jelas banget ya guys, semuanya pada panik karena ada yang kesurupan nonton film Conjuring ini ya. Nah video ini viral banget di media sosial dan banyak banget dapat komentar dari para netizen bahwasanya mbaknya terlihat sangat seram nih, suaranya yang menggetarkan ketika lagi nonton film horor ini tiba-tiba kesurupan. Waduh. Nah seperti apakah teriakan mbak yang bikin kita merinding ini, kita simak nih lagi videonya guys. Hati-hati doi. Minum belo di ibu. Wah rame banget di media sosial guys, sampai banyak banget netizen yang beri komentar ya, serem banget nih kok tiba-tiba bisa kesurupan gitu ya lagi nonton film horor gini kata netizen. Wah serem banget ya katanya, tadi juga ada FYV yang kayak gini nih kata netizen. Bagaimana nih guys kalau menurut kalian, apakah kalian pernah jumpa dengan kasus yang seperti ini ketika kalian lagi nonton di bioskop nonton film horor terus tiba-tiba kayak ada tingkah laku para penontonnya yang aneh atau ada yang kesurupan gitu? Silahkan bagi nih pengalaman kalian ketika nonton bioskop tersebut. Waduh, kalau misalnya aku nih ada di situ kayak lah udah langsung lari dan kabur kayak guys ya. Ini parah banget nih sampai filmnya itu diberhentikan sejenak nih guys gara-gara ada yang kesurupan.